sejahtera. Hai semua, nama saya Siti Syarina binti Abdul Halim dan saya merupakan pelajar tahun akhir Teknologi Seni Visual. Saya memilih fakta sejarah yang berlaku di Sabah, iaitu tragedi pembunuhan beramai-ramai pasukan gerila Kinabalu oleh tentera Jepun pada tahun 1944 sebagai subjek meter saya. Saya memilih bidang animasi 2D sebagai subjek meter sebagai projek karya akhir saya. Dan projek saya ini bertajuk Gerila Kinabalu 21 Januari 1944. Faktor utama, tujuan utama kenapa saya memilih subjek meter ini sebagai projek akhir saya kerana saya ingin orang ramai, khususnya generasi muda pada masa kini, tahu akan cerita sebenar di sebalik tertubuhnya Tugu Peringatan Perang Petagas tersebut. Dan berkenaan dengan animasi saya pula, animasi saya berkisarkan tentang seorang pemuda yang bernama Yusuf yang ingin mengetahui cerita sebenar di sebalik terbinanya Tugu Peringatan ini. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.